2023-2024 yang akan dilaksanakan besok mempertemukan antara PMFC menghadapi Bayangkara Prancisi Indonesia FC yang akan dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Pitar. Dan di sebelah saya sudah hadir Coach Agus Sugeng dan pemain Muhammad Zulfami. Coach, maksudnya persiapan dari tim Bayangkara Prancisi Indonesia FC untuk pertandingan besok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman media. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana persiapan tim sebelum melawan Arema, kami sangat berusaha untuk mempersiapkan tim ini dengan baik. Tapi hal yang paling penting adalah saya perlu mengucapkan selamat kepada Arema yang sudah bisa keluar dari zona merah dan sampai hari ini masih mempertahankan trennya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, saya rasa persiapan sudah bagus. Kita datang ke Bali lebih awal dari yang kita inginkan. Jadi ya, kita butuh beberapa pemain yang sudah akreditasi seperti Hagi dan Rizal, tapi pemain-pemain yang akan menggantikan mereka sudah amat bersedia untuk menjalani tim Arema. Terima kasih. Yang sisi pertanyaan, silakan sekarang kita coba. Ada? Saya baik, sekecil apapun harapan, situasinya, kita masih terus berharap bahwa akan selalu menjadi hal yang positif. Kemudian melihat pertandingan yang saya rasa semua pertandingan tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Karena kami sama-sama melakukan dengan persiapan yang baik, kemudian merencanakan dengan baik. Kemudian bila hasil itu yang diharapkan tidak sesuai, saya rasa tergantung usaha keras kita semua yang ada di tim, karena Tuhan akan memberi sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Bila kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga baik. Lalu terkait dengan poin yang masih cukup jauh, saya rasa untuk kesempatan ini masih ada buat kita. Dan kami berkomitmen bersama untuk menyelesaikan sampai akhir musim dengan poin penuh. Baik, terima kasih. Pengharapan lagi. Kita tahu situasi kita agak sulit, tapi atas kemenangan lawan Madura memberi motivasi yang agak besar sekali. Jadi kita tahu yang 7 pertandingan yang kita akan mulai dari esok adalah final buat kami semua. Jadi tapi apa yang terjadi di game-game yang lain kita gak bisa menguasai. Jadi apa yang kita menguasai, pertandingan yang kita akan bermain di 7 pertandingan ini. Jadi apa yang sudah kata sepakat di dalam tim, kita mau meraihkan poin-poin yang terbanyak yang kita bisa raihkan. Jadi mulai dari esok kita sudah bersedia untuk mendapatkan maksimal poin lawan Arema. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana kamu melihat kekuatan Arema dan mungkin kondisi Arema saat ini yang mungkin dalam dari positif? Ya, saya setuju Arema ada di dalam situasi yang positif atas kemenangan yang beberapa game yang lepas. Tapi kita juga berasa amat positif meraihkan kemenangan atas Madura. Kita tahu kita cuma enggak mendapat poin yang di game-game sebelum ini, tetapi performa pemain-pemain semuanya agak bagus, komitmen sudah dibagi. Jadi mungkin apa yang saya cakap tadi, kita akan menguasai situasi kita sendiri, kita fokus untuk kita dan jangan khawatir pasal Arema. Terima kasih Coach Agus Sugeng, terima kasih Zulfami, dan terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir sesi Q&A Kementerian Prancisi Indonesia FC sudah selesai. Semoga pertandingan besok berjalan lancar dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.